bayi merokok itu udah lewat banyak, udah panjang diberitakan dan udah lama berlangsung diberitakan di Indonesia. Seolah-olah Indonesia nggak peduli. Mengejutkan sekali ternyata di YouTube beredar video yang diliput oleh orang luar negeri berkulit putih tentang bayi merokok itu. Di situ diperlihatkan bagaimana merokok, anak bayi itu merokok dengan sangat luas karena itu terbiasa. Terus juga diceritakan bagaimana mudahnya di Indonesia mendapatkan rokok. Ada contoh si reporter orang barat itu memberikan temannya memberikan uang pada anak kecil, "Dek, tolong memberikan rokok." Kemudian terlihat anak itu berjalan ke warung. Dan juga bagaimana reporter itu sejak turun di bandara, jalan di tol, masuk hotel, dia di supermarket, di jalan-jalan, di televisi, semua dikepung oleh iklan rokok. Sementara di New York, di negara yang bebas itu, di kota yang bebas itu, iklan rokok tidak ada. Dan bahkan kalau di sini kita bisa beli rokok 10.000, 11.000, di New York satu bungkus rokok itu harganya 18 dolar. 170.000 rupiah satu bungkus isinya. Dan yang membeli harus orang yang sudah lewat 18 tahun. Sementara di kita sangat bebas dan kamu seolah-olah kalau udah merokok, wah udah hebat. Padahal sesungguhnya otak pun sedang dirusak. Indonesia akan mengalami persoalan penyakit paru-paru, jantung yang amat dahsyat karena sekarang hampir